Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kembali bisa menyapa Anda, sobatku, para penghobi bilah, terutama bilah-bilah sembelih. Bilah, ini ada di tangan saya, 3 buah. Model, bahan, dan sarungnya sama, ya, kembar 3. Baiklah, kita coba buka satu, ataupun untuk contohnya. Ini bahannya adalah bahan termasuk barang langka, per Delman cap mata, per Delman cap mata. Gagang dan sarung ini dibuat dari kayu yang cukup keras, yaitu kayu ruyung atau kayu kelapa. Ya, bisa dilihat motifnya khas, seratnya khas. Ini sudah saya glosikan dengan disemprot clear, pilok clear, sehingga nampak mengkilat ya. Baiklah, kita buka satu, kita buka, mau kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini model goloknya, model salam nunggal, atau bisa juga ini modelnya Bowie ya. Bowie panjangnya sekitar 35 cm ya. Panjangnya sekitar 35 cm. Baik, kita ukur saja langsung bagi reelnya. 35,5 ya, 35,5. Lebarnya 3,3. Lebarnya 3,3. Terlebar 3,3. Sedangkan ketebalannya ini adalah 3 mili ya. Tebalnya 3 mili. Panjangnya 35,5. Sedangkan lebarnya 3 sampai 3,3. Modelnya Bowie panjang atau salam nunggal. Sangat enak ya, sangat nyaman, lapang, gagangnya lapang ya, masih ada space-nya, ada kelonggarannya di sini, jadi juga aman. Sudah diberi penahan supaya tidak meleset, anti meleset ya. Kalau meleset ini berbahaya karena ini tidak ada rikasonya. Jadi dibuat sedemikian supaya dipegang nyaman dan aman. Itu review singkat bahan per Delman cap mata. Ada 3 biji. Coba mau kita uji ketajamannya. Sangat enak ini untuk memotong gaya dorong untuk sapi-sapi jumbo. Ini solusinya, panjang 35 cm. 35 cm. Coba kita uji. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup halus ya, sudah cukup halus. Ketajaman sudah lumayan ya, sudah lumayan super tajam. Sudah bisa slice plastik dengan halus ini, tidak ada keriting. Baik, kita coba mengeslis tisu. Apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah halus juga untuk mengusir tisu. Mari yang berminat silahkan ya. Ada 3 biji perdelman cap mata. Perdelman cap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada 3 biji menjadi solusi untuk memotong sapi atau kerbau yang super jumbo.